ambil gerinda, tapi jangan ditirukan kawan, ini berbahaya ya. Kita akan potong ini yang kuat ini. Selesai kan kawan ya. Ini per rem sepeda motor ini kawan-kawan. Ini yang lebih kuat, mantap ini. Ini ada untuk puling-pulingnya. Ini tadi sebagai contoh saja. Contoh kita membulatinnya. Cari sesuatu yang bulat, baru kita bikin di sini, baru kita lingkarin ya. Lingkarin maka dia akan bulat. Yang ini yang kita pakai. Nah, dia akan seperti ini. Nah, tuh tadi begini ya. Oke, ikutin terus. Nah, maka dia akan begini hasilnya. Nah, kita nggak lagi susah-susah membulatin ya kawan-kawan ya, karena dia sudah bulat. Nah, beginilah pembuatannya. Lalu kita akan pasang. Nah, begini. Ini tadi. Ini kawatnya. Kawat rem sepeda motor kawan-kawan, banyak ini ya. Cari saja di Paman Besi atau kita punya bekas-bekas, ambil saja kawan-kawan. Ini berguna sekali. Oke, kita akan sambung. Baiklah. Sesi penyambungannya ya. Nah, pakai paku begini kawan-kawan. Kita buka. Nah, buka biar dia agak lebar ya. Nah, biar dia lebar. Baru kita masukin. Nah, masukin lagi. Nah, tutup. Pakai paku begini. Nah, masukin di setiap helatnya ini. Nah, tuh. Setelah itu ini kan masih renggang ini kawan-kawan ya. Tuh, kita kan pakai tang saja. Tang ini, tang mobil legend. Nah, tekan saja kawan-kawan supaya dia, nah, dia rapat ya, sesak dia tuh, nggak ada lagi, semuanya dibikin begitu ya. Ini paku untuk kita masukin di lubang. Dilurusin supaya dilurus pakai paku ini. Ini renggang kan. Mantap. Jangan lupa yang satunya ya, harus dibuka ya, dibuka lebar-lebar ini supaya kita menyambung ininya nanti. Ini harus dibuka supaya dia di sini, kita akan buka ya.
Nah, begini ya. Baru kita masukin di sini. Nah. Kita akan pasang di sini ya. Ini harus dipisah ini, jangan semuanya. Nah, semua yang disambung begini kita rapatkan kembali ya, tuh. Nah, baru kita bikin begini. Nah, ini caranya yang ini dipisahkan dulu supaya ini kita masukkan ini dulu. Nah, pas dia masuk, nah, barulah kita pasang kawatnya. Nah, begini kawan-kawan ya. Nah, ini video khusus yang minta dibuatkan tadi ya, tapi yang masih belum tahu ya, tonton juga video ini supaya tahu ya, supaya bisa bikin sendiri ya. Inilah caranya. Yang sudah berpengalaman ya, kalau mau nonton ya silahkan juga ya. Oke, baru kita rapatkan kembali ini, dia akan kembali rapat pakai ujung paku begini ya. Nah, ini kan renggang sekali. Nah, tuh kita akan rapatkan. Nah, masih renggang ini, kita akan rapatkan lagi. Mantap bukan? Oke kawan, inilah finishingnya. Ini tahap akhir kawan-kawan ya, dia akan selesai. Baiklah, kita akan masukkan dia di sini ya, baru masukkan ke angkeringannya. Masukkan ini dulu ke angkeringan kawan-kawan. Nah, tinggal dulu yang ini ya, letakkan dulu. Kita akan buka ya. Cara membukanya, cari kayu ya kawan. Nah, begini. Nah, kita buka. Nah, baru tang bermain. Nah, begitu. Nah, jak jak jak, begitu ya. Nah, kita buka sebesar mungkin. Nah, selebar mungkin. Barulah kita masukkan ke angkringannya tersebut. Aduh, masih sesak ini kawan-kawan, masih kurang bukanya. Nah, buka lebar-lebar saja begini. Nah, pakai tang bukanya karena ini kuat. Nah, kan masuk dia. Nah, auto masuk. Baru kita kembalikan seperti semula ya. Nah, ini ditahan begini. Iya. Nah, tuh lurus kembali kan. Nah, barulah kita masukkan ininya kawan-kawan. Nah, nih kita tinggal masukkan begini saja. Nah, kita tinggal masukkan begini ya, tuh. Nah, mantap kawan-kawan. Nah, baru kita bikin kembali. Nah, selesai. Sekian dulu ya, semoga bisa membuat ini sendiri ya. Jangan lupa subscribe, like jika suka kawan-kawan ya, dan komen di bawah. Nah. Oke, sekian dulu. Terima kasih.